اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كذا masuk pada pembahasan berikutnya dari تهذيب سيرة ابن هشام yaitu sampai pada حجة الوداع haji perpisahan. Qala rahimahullah, falamma dakhala ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dul qa'dah tajahhaza lil hajj wa amara an-nas bil jihaz lahu. Ketika masuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bulan dul qa'dah, tajahhaza Rasulullah SAW mempersiapkan persiapan-persiapan lil haji, untuk haji. Wa amara an-nasa bil jihazi lahu, dan memerintahkan pula manusia untuk bersiap-siap. Wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila al-hajji li khamsi layalin baqina min dzulqa'dah. Beliau berangkat untuk haji 5 hari tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Artinya 5 hari sebelum masuk bulan Dzulhijjah. Tsumma mada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala hajjihi. Kemudian berangkatlah Rasulullah sallam untuk hajinya. Fa arannasa manasikahum wa 'alamahum sunan hajjihim. Maka Nabi pun memperlihatkan manasik haji mereka dan mengajari mereka sunnah-sunnah dalam haji. Dan beliau berkata, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku manasik haji kalian. Wa khataba an-nas khutbatahu allati bayyana fiha ma bayyan. Maka Nabi pun berkhutbah, menjelaskan dalam khutbahnya penjelasan-penjelasan tentang agama sebagai khutbah terakhir beliau atau khutbatul wada', hajinya haji wada', khutbahnya juga khutbatul wada', haji perpisahan, dan khutbahnya khutbah perpisahan. Fahamidallah wa asna alaih. Sebagaimana biasanya, beliau memulai khutbahnya dengan puji-pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Fahamidallah wa asna alaih. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Innal hamdalillah ila akhirih, sampai pada kalimat ayyuhan nas. Isma'u qawli. Fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha bihadal mawqifi abada. Wahai manusia, dengarkanlah ucapanku. Sungguh aku tidak tahu apakah aku akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini. Ini isyarat dari Rasulullah SAW bahwa beliau akan wafat. Dan tentunya isyarat
beliau dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Fa inni la adri la'alli la alqaakum ba'da 'ami hadha bi hadha al-mawqif abada. Sesungguhnya aku tidak tahu apakah aku akan bertemu kalian lagi setelah tahun ini di tempat ini. Ayuhan nas, wahai manusia. Inna dima'akum wa amwalakum 'alaykum haram ila an talqaw rabbakum. Wahai manusia, sesungguhnya darah kalian, harta kalian suci hingga kalian bertemu Rabb kalian. Makna suci artinya terjaga, tidak boleh dilanggar, tidak boleh ditumpahkan darahnya, enggak boleh dirampas hartanya dengan zalim. Hendaklah kalian saling menjaga harta dan darah. Kahurmati yaumikum hadza, seperti sucinya hari ini, hari kalian ini. Wa hurmati syahrikum hadza, seperti sucinya bulan kalian ini. Wa innakum satalqawna rabbakum wa yas'alukum an a'malikum. Sesungguhnya kalian akan bertemu Rabb kalian, dan Rabb kalian akan bertanya kepada kalian tentang amalan-amalan kalian. Famada kuntum tujibun, apa yang akan kalian jawab? Wa qad ballagtu, aku sudah menyampaikan, kata Nabi. Faman kanat indahu amanatun falyu'addiha ila man ittamanahu 'alayha. Maka barang siapa yang memiliki amanah, hendaklah ditunaikan amanahnya kepada yang berhak. Wa inna kulla riban mawdhu', dan ketahuilah bahwa setiap riba sudah terbatalkan. Walakin lakum ru'usa amwalikum, tetapi kalian berhak untuk mengambil harta pokok kalian. Artinya jangan mengambil ribanya, tapi harta pokoknya silahkan diambil. La tadlimuna wa la tuzlamun, kalian enggak akan terdolimi dan enggak akan membolimi. Qadallahu annahu la riba, Allah sudah memutuskan bahwa tidak ada riba. Wa inna riba Abbas ibn Abdul Muttalib mawdu'un kullu. Dalam riwayat disebutkan wa inna awwala riba, riba Ammil Abbas ibn Abdul Muttalib. Dan sesungguhnya awal pertama riba adalah ribanya pamanku Abbas ibn Abdul Muttalib. Mawdu'un kulluhu, semuanya terbatalkan. Wa inna kulla damin kana fil jahiliyyati mawdu', demikian pula darah, darah-darah di masa-masa jahiliyah juga terbatalkan. Khana fi dina azakumullah, biasa mereka di zaman jahiliyah ada istilah hutang darah yang harus ditebus, maka anak cucunya memikul hutang tersebut. Maka tiba-tiba salah satu suku akan membunuh suku lain hanya karena dengan kata-kata membayar hutang darah. Kenapa kamu membunuh keluarga kami, kabilah kami? Karena engkau dari suku fulan. Bu suku fulan, nenek moyangnya si fulan ibni fulan pernah membunuh kakek saya. Ini khana na'azakumullah, kebiasaan jahiliyah. Dan itu turun-temurun, hutang darah. Sebelum terbayar akan terus ditutup. Tiba-tiba seseorang kenalan, dari mana engkau? Fulan. Dari suku apa engkau? Dari suku Bani Fulan. Begitu ternyata dari suku orang yang pernah punya hutang darah, oh dari suku Fulan. Pura-pura tidak ada, kaget, pulang ke rumah, ambil senjata. Tiba-tiba ditebas lehernya, dalam keadaan tidak punya salah apa-apa. Kenapa? Karena kakek-kakek dia pernah membunuh kakek-kakek saya. Maka Rasulullah SAW membatalkan yang demikian. Inna damal jahiliyah mawdu', semua darah-darah di zaman jahiliyah sudah tidak ada apa-apa,
sudah batal, sudah gugur semuanya, tidak ada hutang-hutangan. Sudah tutup pembahasan tentang jahiliyah. Wa inna awwala dima'ikum adha damu bni Rabi'ah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Dan awal pertama darah yang kami gugurkan, kami batalkan, kami tidak menuntut adalah darahnya Ibnu Rabi'ah, Ibnu Al-Harith, Ibnu Abdul Muttalib. Perhatikan ya ikhwan fillah azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya memberikan hukum-hukum, wa bada'a bi nafsihi wa qarabatihi wa ahlihi. Dimulai dari diri beliau. Riba semuanya batal. Termasuk ribanya pamanku sendiri. Amin. Amil Abbas ibn Abdul Muttalib. Maudhu'un kulluhu. Semuanya gugur. Ini siapa yang punya kelilit hutang pada Amil Abdul Muttalib, gugur semua. Kembalikan saja inti uangnya. Selesai. Demikian pula ketika bicara darah. Bahwa darah-darah jahiliyah semuanya terbatalkan. Tidak perlu, tidak boleh menuntut. Dan yang pertama kami gugurkan, kami tidak angkat, kami tidak menuntut adalah darahnya kerabat kami dari suku Bani Abdul Muttalib, yaitu Dam Ibn Rabi'ah Ibn Al-Harith Ibn Abdul Muttalib, yaitu darahnya anak Rabi'ah Ibn Al-Harith Ibn Abdul Muttalib. Wa kana mustarja'an fi Bani Layth, yang pernah disusukan oleh suku Bani Layth. Wa qatalathu Hudail, dan ternyata dibunuh oleh Hudail. Tetapi karena itu di masa jahiliyah, kata Nabi, Allah, aku gugurkan. Kami tidak menuntut. Kami keluarganya tidak menuntut. Fahuwa awwalu ma abda bihi min dima'il jahiliyah. Maka itu adalah awal yang aku mulai bahwa darah jahiliyah gugur. Tidak boleh menuntut. Amma ba'd ayyuhannas. Adapun setelah itu ayyuhannas. Fa inna syaitan qad ya'isa min an ya'bud aw yu'bad bi ardikum hadhi. Wahai manusia, sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk diibadahi di negeri kalian ini. Rasulullah SAW memberikan kabar gembira bahwa syaitan sudah putus asa untuk mengajak kalian syirik. Dalam riwayat lain disebutkan qad ya'isa min an ya'budahul musallun, bahwa syaitan putus asa untuk mengajak orang-orang yang salat berbuat syirik di negeri kalian ini abada, selama-lamanya. Walakinnahu in yut'a fi ma siwa dzalik faqad radiya bihi mimma tahqirun min a'malikum fahdaruhu ala dinikum. Tetapi syaitan kalau dituruti pada yang selain itu, ini selain syirik, maka niscaya akan ridho dengan semua dosa walaupun yang kalian anggap remeh dari amalan-amalan kalian. Fahdaruhu, hati-hati. Fahdaruhu ala dinikum, hati-hati kalian dari syaitan atas agama kalian. Demikian ikhwan fillah na'azakumullah. Rasulullah SAW berpesan, walaupun syaitan sudah putus asa untuk mengajak orang yang salat berbuat syirik, walakin fit tahrish, tetapi syaitan tidak putus asa untuk ngadu domba, untuk membuat perpecahan, untuk membuat berbagai macam dosa-dosa yang berujung dengan pertumpahan darah sesama muslimin. Fahdaruhu ala dinikum, maka hati-hati kalian terhadap agama kalian. Ayuhan nas, wahai manusia, kata Nabi, innan nasi ziyadatun fil kufur yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu aaman wa yuharrimunahu aama liwati'u iddata ma harrama Allah fayuhillu ma harrama Allah wa yuharrimu ma ahalla Allah. Wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang namanya nasi adalah ziyadatun fil kufur, tambahan kekafiran. Apa itu nasi? Nasi
adalah memindahkan bulan-bulan haram. Ini kebodohan jahiliyah. Kalau bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, bulan adalah bulan-bulan suci, bulan-bulan haram, maka mereka ketika ingin melanggar, sudah kita langgar saja bulan ini, nanti kita ganti bulan lain. Itu namanya nasi. Tapi apa makna hadihi? Apa makna perbuatan mereka? Dipindahkan bulan ini kepada bulan lain. Artinya bulan yang haram, bulan suci, dilanggar. Sedangkan bulan yang bukan bulan suci, dijadikan bulan suci. Apa ini? Membalik agama, merusak syariat. Maka kata Nabi Allah SAW, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri. Sesungguhnya yang namanya nasi itu tambahan kekafiran. Yudallu bihil ladina kafaru, yang membuat sesat orang-orang kafir. Mereka menghalalkan satu tahun dan mengharamkan tahun yang lain. Liwati'u iddata maharramallah, untuk mereka langgar sejumlah bulan-bulan yang Allah haramkan. Fayuhilluna ma harramallah, akhirnya mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Wayuharrimu ma ahallallah, dan justru menjadikan haram bulan-bulan yang Allah halalkan. Wa inna zaman qad istajara kahayatihi yawma khalqillahi samawati wal ard. Dan zaman sudah berputar. Sudah berputar kembali seperti semula. Artinya jangan kalian kemudian berkata, berarti kita ini selalu dalam keadaan syak. Jangan-jangan ini bulan bukan Dzulqa'dah. Jangan-jangan besok haji, orang-orang haji bulan Dzulhijjah kan? Jangan-jangan itu bukan bulan Dzulhijjah. Karena pernah dirubah-rubah oleh jahiliyah. Pernah diganti. Bulan ini menjadi bulan itu menjadi bulan ini oleh mereka. Maka beberapa orang ada yang membuat syak, membuat tashkik, peraguan-peraguan. Berarti yang kita katakan bulan Dzulqa'dah, jangan-jangan bukan Dzulqa'dah. Yang dikatakan bulan Dzulhijjah, jangan-jangan bukan bulan Dzulhijjah. Dan sekian juta manusia haji, jangan-jangan bukan bulan haji. Tidak. Walaupun memang pernah dirubah oleh orang-orang jahiliyah dengan yang namanya istilah nasi, tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaz zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalqillahi samawati wal ard, dan zaman sudah berputar kembali seperti semula, seperti ketika diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala langit dan bumi. Wa inna iddata syuhur indallahi 12 syahra, dan jumlah bulan setiap tahunnya adalah 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Talata mutawaliyah, yang 3 bersambung. Dan Rajab mudhar alladhi baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu yang berikutnya adalah Rajabnya suku mudhar, yakni yang ada di antara 2 Jumad, Jumadil Ula dan Jumadil Tsaniyah. Di antara Jumad, baina Jumadi wa Sya'ban. Qul inna a'udzubikumullah. Amma ba'd ayyuhan nas. Adapun setelah itu wahai manusia. Fa innalakum 'ala nisa'ikum haqqan. Ketahuilah wahai manusia, bahwa sesungguhnya pada istri-istri kalian ada hak. Pada wanita-wanita kalian ada hak. Walahunna alaikum haqqa, dan pada mereka atau atas mereka juga ada kewajiban atas kalian. Artinya atas kalian ada hak dari mereka para wanita, para istri-istri kalian, dan istri-istri kalian juga punya hak dari kalian. Lakum alaihinna alla yuwati'anna furushakum ahadan takrahunahu. Adapun hak kalian dari mereka adalah mereka
melarang orang untuk menginjak hamparan kalian yang kalian tidak ridhoi. Artinya tidak boleh menerima tamu yang suaminya enggak suka. Ini haknya suami dari para istri. Alla yutina furshakum. Jangan menginjak karpet kalian, jangan menginjak permadani kalian, yakni jangan menginjak rumah kalian, jangan bertamu ke rumah kalian orang yang suamimu tidak suka. Maaf, suami saya tidak suka. Tolak. Wa alaihinna anna yatina bi fahishatin mubayyinah. Demikian pula hak kalian wahai para suami dari mereka para wanita adalah mereka tidak boleh, haram untuk melakukan fahisyah, perbuatan zina dan sejenisnya yang sangat jelas. Fa in fa'alna fa innallaha qad adina lakum. Kalau ternyata mereka melakukan kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, maka Allah mengizinkan kepada kalian wahai para laki-laki, wahai para suami, antahjuruhunna fil madajih, boleh memboikot mereka di tempat tidur. Watadribuhunna, juga boleh memukul mereka darban ghayra mubarrih, dengan pukulan yang tidak mencacati, pukulan yang tidak mematahkan tulang, pukulan yang tidak mengeluarkan darah. Fa in intahayna falahunna rizquhunna. Kalau mereka berhenti bertaubat, maka berikan pada mereka rizki mereka. Artinya berikan ma'isyah, uang belanja mereka. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan berikan pula pakaian kepada mereka dengan baik. Wastausu bin nisa'i khaira, dan hendaklah kalian saling berwasiat kepada para wanita dengan baik. Hendaklah berwasiat kepada wanita dengan baik, nasihati mereka. Fa innahunna 'indakum 'awan, karena mereka itu di sisi kalian sebagai tawanan. La yamlikunna li anfusihinna syai'a, mereka tidak memiliki apa-apa untuk diri mereka. Ini mereka sebagai bawahan kalian, diatur oleh kalian, diperintah oleh kalian, disuruh oleh kalian. Maka kasihani mereka, sayangi mereka, berikan kata-kata yang baik, sampaikan ucapan-ucapan. Tentunya kalian menghalalkan mereka para wanita dengan nama Allah. Kenapa dikatakan dengan nama Allah? Karena ijab kabulnya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Faqilu ayyuhan nas qawli. Perhatikanlah wahai manusia ucapanku. Fa inni qad ballagh, karena aku sudah menyampaikan. Wa qad taraktu fiikum ma in i'tasam bih, ma in i'tasamtum bih falan tadhillu abada. Dan aku tinggalkan pada kalian apa-apa yang kalau kalian pegang, kalian enggak akan tersesat. Amran bayyina, yaitu perkara yang sangat jelas. Kitabullah wa sunnatun nabiyyih. Kitabullah Al-Qur'an dan sunnah nabinya. Ayyuhan nas, isma'u qawli wa aqiluhu, dan pahamilah. Ta'lamunna anna kulla muslim akhun li muslim. Ketahuilah bahwa setiap muslim saudara muslim lainnya. Wa annal muslimin ikhwatun, dan bahwasanya seluruh kaum muslimin bersaudara. Fala yahillu limri'in min akhihi illa ma'atahu an tayyib nafsin minhu. Maka tidak halal bagi seorang muslim untuk muslim lainnya kecuali apa yang diberikannya dengan suka rela. Harta temanmu tidak halal bagimu, milik saudaramu enggak halal bagimu, illa
ma atahu an thayyib nafsin minhu, kecuali pemberian yang sukarela. Enggak boleh malak, minta paksa, apalagi merampas, apalagi merampok, apalagi, enggak boleh. Tetapi kalau diberikan dengan sukarela, maka itu yang halal. Fala tazlimunna anfusakum, maka hendaklah kalian jangan saling mendzalimi. Allahumma hal ballagh, ya Allah, bukankah aku sudah menyampaikan? Fadzukira li, kata Ibn Hisham, disampaikan kepada aku bahwa manusia waktu itu menjawab, bukankah aku sudah menyampaikan? Maka manusia menjawab dengan bala, Allahumma na'am, Allahumma benar ya Rasulullah, engkau telah menyampaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengangkat tangannya ke langit dan kemudian menurunkannya kepada mereka. Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ini isi khutbah Rasulullah SAW. Karena isinya yang bagus, maka kalian terjemahkan semuanya dengan kata-kata yang bagus. Bisa? Sudah diterangkan tadi kalimat per kalimat, dan masih bisa kalian buka dalam kamus dan tulis dengan bahasa Indonesia dan susunan bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Arab terbalik, kalau bahasa Indonesia dibalik. Kalau berkata fulan dalam bahasa Arab, qala fulan, dalam bahasa Indonesianya fulan berkata. Paham? Tulis terjemahannya sebagai PR buat kalian. Semua. Semua kelas. Ayo dong, nanti salah satu suruh khutbah di depan dengan khutbatul wada. Zain, muafiq, tinggal baca. Barakallahu fikum. Subhanaka wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.